Peringatan orang tua Maria, Yoakim dan Anna pada hari ini mengingatkan kita peran orang tua yang penting dalam hidup rumah tangga. Kehidupan orang tua yang saleh ini ditularkan kepada anaknya, Yesus Kristus. Karena itu sejak kecil Yesus sudah diantar mereka untuk masuk ke dalam kenisa, mendekatkan diri dengan firman Tuhan, firman Bapa sendiri, dan bahkan dia hidup sungguh-sungguh sebagai putra Allah dalam keluarga itu. Dan kehadiran Yesus dalam keluarga mereka itu semua menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi cahaya di tengah-tengah dunia dewasa ini. Karena itu orang tua tetap dipanggil untuk meneladani Yoakim dan Anna dalam mendidik dan membesarkan anak-anak sehingga mereka sungguh-sungguh dipersiapkan menyongsong masa depan yang baik untuk mewartakan kabar sukacita dan keselamatan bagi sesama. Marilah kita meneladani Yoakim dan Anna dalam zaman modern ini sehingga Yoakim dan Anna menjadi teladan bagi hidup rumah tangga.